ini wajib banget kalian coba sih, waffle ice cream di Pekan Raya Jakarta. Pokoknya kalau kalian kesini harus banget makan. Karena terakhir gue nemuin waffle itu udah gak pakai ice cream, tapi ternyata sekarang dikombain pakai ice cream. Dan rasanya itu gak tahu deh, seenak apa. Gue kasih tahu standnya ada di Pucuk Kulineri biar kalian gak keliling-keliling. Nah ini dia, jadi wafflenya ditekuk gitu, terus bolongannya diisi ice cream dan topping. Nyam-nyam koko crunch, meses, astor, dan coklat. Dan sudah, ini dia harganya 40 ribuan, gak usah kaget. Menurut gue harga event ini udah murah, apalagi porsinya yang banyak. Dan jujur gue kira ini tuh dessert ataupun cemilan karena gue habis makan. Tapi ternyata pas gue makan wafflenya ini tuh bikin kenyang. Jadi kayaknya bisa deh untuk makanan berat. Oh iya, perpaduan waffle dan ice creamnya itu benar-benar cocok. Apalagi topping yang banyak, jadi teksturnya bervariasi. Gue suka banget, dicoba deh makan-makan mari.